saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Meskipun kemelut yang berlanjutan masih lagi belum selesai, memandangkan pula perbicaraan pertama hanya akan bermula match depan, namun pelakon terkenal Putri Sarah enggan lagi menoleh ke belakang dan nekat untuk memulakan hidup baru dengan berpisah dengan suami. Malah sejak 2 minggu lalu, Putri Sarah dan juga anak-anak dilihat cukup bahagia selepas dapat menunaikan ibadah umrah bersama-sama. Meskipun tanpa kehadiran Samsul bersama, tapi cukup ramai kenalan bantu menguruskan kedua-dua cahaya matanya. Namun rupanya tak terhenti di situ saja, difahamkan awal pagi tadi keluarga kecil berkenaan telah pun selamat tiba di Dubai untuk menyambung percutian pula. Sementara itu, Ira Kaza yang sebelum ini dilihat tidak begitu aktif di media sosial telah memuat naik perkembangan terbarunya semalam. Berkunjung ke satu indoor playground bersama keluarga, wanita berusia 27 tahun berkenaan dilihat cukup ceria bermain dengan adik-beradiknya serta kenalan rapat. Walau bagaimanapun, tidak kelihatan kalibat sosok si suami Samsul Yusuf ada bersama. Menjengak ke ruangan komen, rata-rata netizen sempat memerhatikan rakaman yang dikongsi beberapa kali ini untuk pastikan bahwa kononnya Ira mengandung. Dalam pada itu, ramai juga yang kononnya risau jika ibu mentua wanita tersebut melihat aksinya dalam video berkenaan. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.